Natalie Holzer dan Sule masih terlihat kompak, didoakan rujuk warganet. Berita seleb terkini, Natalie Holzer dan Atsam kunjungi Sule jadi sorotan. Sebelumnya Natalie Holzer gencar menyindir Sule agar datang ke rumah barunya menemui Atsam dan tidak hanya feed call saja. Namun, Natalie Holzer akhirnya mengalah setelah beberapa kali mendesak Sule untuk mengunjungi Atsam ke rumahnya tidak pernah digubris. Alhasil, Natalie Holzer lah yang membawa Atsam datang ke rumah Sule untuk bertemu dengan ayah kandungnya. Kehadiran Natalie Holzer dan Atsam ke rumah Sule tersebut mencairkan suasana keduanya yang sudah lama berpisah. Sebab, Natalie Holzer selama ini menyindir Sule untuk mengunjungi Atsam tapi tak kunjung datang. Sebaliknya, Sule justru tengah heboh dibicarakan sedang mendekati wanita Irak. Tiba-tiba Natalie Holzer mendatangi rumah Sule usai heboh ayah Atsam mendekati wanita Irak. Komedian Sule sempat dikabarkan dekat dengan wanita Irak sesudah cerai dengan Natalie Holzer. Tidak hanya dekat, ternyata duda Natalie Holzer tersebut juga punya hubungan khusus dengan wanita Irak. Bahkan kedekatan Sule dengan bule Irak tersebut sempat diperbincangkan di media sosial. Sebab Sule tidak malu-malu melakukan siaran langsung dengan wanita Irak tersebut melalui TikTok. Tidak berselang lama dari hebohnya kedekatan Sule dengan wanita Irak, mendadak Natalie Holzer mengajak Atsam datang ke rumahnya.